gak kebayang kalau Wendy ada di kantor hari ini. Kenapa? Diceng-cengin tuh komandan, beli motor begituan aja gak boleh dipegang-pegang. Tau, pindah sono, pindah sini tuh motor aneh banget. Sekarang motor lagi di mana? Tadi di lobi udah gak ada loh, berarti ada yang pindahin dong. Lagi dicuci sama Gilang, tadi gue lihat di belakang. Dipindahin lagi. Tadi diminta masuk ke kantornya dia. Nah iya, yang enggak aja dah. Di pantry, apa? Dia ke pantry suruh dibawa juga kayak gitu. Iya. Baik. Lagian beli motor lewat lelang, itu kan kadang-kadang barangnya nggak sepenuhnya bagus. Tau. Iya, nggak lewat kurasi yang benar. Gue pernah nih waktu itu ada barang lelang, emang murah sih harganya. Akhirnya gue beli tuh motor, bawa ke rumah gue, set sore nyampe, malamnya hilang. Hah? Kok bisa? Iya, gue beli motornya Ninja. Ya. Malam-malam tiba-tiba minik-minik. Gue juga pernah. Kenapa? Beli motor di tempat lelang. Gue bilang, wah bagus nih motor nih. Gue bawa pulang ke rumah. Ya. Pas gue bawa pulang ke rumah, ada orang ngetok, tak 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 tak, datang. Motor gue mana? Dih, jangan-jangan barang curian. Terus sama dia diambil. Hah, motornya Ola. Motorola. 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 Wow. Kayak motor saya tuh Motorola. Dan. Tadi mau ngapain ya? Mau ngapain? Biasa kesini yang ada. Mau lapor. Bener kan ini tempat apa BAP, lapor. Ya, lapor. Lapor polisi bener ya? Iya betul. Saya kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan cinta. Oh. Oh. Cari di... Tanya. Kiki aja dapet, iya lo ya, dia dapet deh, hoki ya dia, iya. Cakep lagi laki, kaya lagi. Masih Kiki lagi gak ada lagi ya, sakit, Wendy juga sakit. Pura-pura. Jangan-jangan. Pura-pura. Di depan kita kayaknya kisahnya berakhir. Iya. Ih, dia bikin cerita sendiri. Ih, janjian tuh dia pasti tuh. Sin rumah sakit tuh, syutingnya di persari yang bawah. Jadi gini, saya kehilangan. Kehilangan apa nih? Kehilangan motor. Aduh, kalau kehilangan motor jangan lapor dulu dah. Kenapa? Kita lagi ngurus kehilangan yang lebih penting. Apa itu? Kehilangan kepercayaan sama orang pajak. Ya! Belum kelar ini. Ya. Belum kelar rumusannya. Tapi ini motor juga punya bapak saya juga mikir, udah bayar pajak belum ya? Nah, itu. Ya kan? Ya. Jadi saya kehilangan motor, kebetulan sudah beberapa hari. Ya saya cari di garasi kagak ada, di ruang tamu nggak ada, di kamar mandi nggak ada. Nggak mungkin Bu, nggak mungkin ada motor di kamar mandi. Nggak mungkin. Ibu kecuali tinggal di rumah Toretto. Nah intinya saya udah cari beberapa hari, nggak ketemu. Lah saya harus cari kemana lagi Pak? Udah kenapa baru nunggu beberapa hari baru ke lapor polisi? Nah kadang-kadang kasus aja kan keungkapnya baru udah beberapa hari baru keungkap. Ya. Juga sih. Ya benar. Dari orang-orang terdekat mungkin karena hilangnya kan tidak ada kejadian-kejadian yang aneh kan. Jadi gini Bu, saya itu kan ya nggak mau seuzon sama orang. Tapi kayaknya emang benar Bu. Karena biasa kadang-kadang tuh hilangnya sama orang dalam. Karena surat-suratnya juga ikut hilang. Ini cuma kopian aja. Ini kopiannya aja. Ibu ada orang dalam, berarti ibu mencurigai orang dalam yang... Iya itu. Panas nggak Bu orang dalam? Panas dalam panas dong. Loh ini kopiannya doang? Ah itu kopiannya. Kasih susu enak nih. Kopi. Nah itu makanya saya butuh sekali ini, soalnya bapak saya udah nyariin juga. Oh gitu. Ini stengnya juga. Steng apalagi? Ini. Steng. Tolonglah, bapak, ibu tolong bantulah. Soalnya ini saya motor pun masih menyicil. Oh. Ya, ya, ya. Ini motor ya, tahun 2012. Itu bahaya banget ya. Tahun pembuatan 2012, sejam. Tahun 2023, 11 tahun belum lunas. Ibu KPR apa gimana? Belinya mungkin second juga. Belinya second. Collector item kali ya? Iya. Gitu loh. Udah dibalik nama belum, Bu? Hah? Udah dibalik nama belum? Belum sih. Jangan dibalik nama dulu. Jadi apa? Jadi Anit. Anit. Anit Noot. Namanya Anit Noot. Anit Noot. Tapi udah ini. Udah. Udah. Oh, ini nama Ibu. Saya ingat saya ini dibalik nama sama bapak saya. Oh. Jadi Anit. Ya udah, di kan tuh namanya ya, nama Bu. Saya tuh kan. Nah, ini nama ibu ya? Nama saya itu. Tina Toon ya. Tina Toon. Maaf itu nama asli apa nama panggung? Saya sebenarnya sering iya ya. Denger... Apa yang mana ini? Saya denger nama Tina Toon tuh kayak tidak asing lagi gitu. Asing? Iya. Asing. Emang Bapak ingetnya Tina Toon tuh yang mana? Saya inget ada anak kecil nyanyi lagu yang enggak ada emaknya, enggak ada bapaknya. Apa tuh? Mama Boro-boro. Iya. Oh.
Papa Boroboro. Boroboro ada papa. Tapi karena dinyanyiin anak kecil cadel kan. Boroboro. Papa Boroboro. Oh. Kirain itu lagu anak kecil minta gorengan. Maksudnya apa tuh? Mama bala-bala. Mama bala-bala. Enggak ada neng, adanya tinggal combro. Karena itu lagu anak. Coba itu tebel. Apa? Bulu-bulu. Mama bulu-bulu, emaknya Cubaka. Karpet kan. Ya bener juga ya. Ya ini, iya dikilik ya. Nama Tina Ton kan. Kok tahu? Saya tahu, Tina Tun, Cindy Senora dulu aku. Cinta Rukiah, ada di situ kan. Dia suka proses Rukiah. Iya. Tapi saya kayak nggak asing lagi sama bapak juga. Kan bapak juga punya cilik ya? Bukan. Apa? Itu yang Giovanni bukan ini? Bukan. Halo. 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 Siapa namanya? Saskia dan Giovanni. Iya. Ya, berarti jadi... kalau dulunya artis cilik? Tahu dong foto-foto ini, foto siapa nih? Nih foto siapa? Siapa kecil tuh? Menurut Anda? Ariel nih. Ariel. Ya. Nih? Agnes Monica. Iya, ini. Siapa ini? Gak tahu ya, Bu. Ini Stefani. Stefani. Iya. Iya. Enggak tahu, lihat di internet aja. Oke. Oke, asal ngambil ya, Pak. Ya, asal ngambil. Stefani kecil. Iya. Ya. Stefani. Ah, siapa? Ah. Iya itu. Ini siapa nih? Ini Bapak bukan nih? Ini kayak saya, Pak. Ah, ini saya. Oh, ini. Bapak dapat dari mana ini? Loh, ini Ibu. Saya, yang ini bukan. Oh, itu kan nama orang berubah, Pak. Proses. Nampaknya meta Molisme? Bukan. Metamorfosa? Metamorfosis. Metallica. Oh, metamorfosa. Itu. Metallica maafin, Pak. Metallica juga berubah kan ya, sekarang. Dulu emang saya yang gendut itu, Pak. Ya. Betul. Kan memang kalau anak kecil jadi lucu gitu kan. Iya. Bentuk yang semacam itu. Kak, di usia berapa akhirnya sadar bahwa Tina Tun terganggu dengan kondisi fisiknya yang terlalu besar saat itu? Karena dulu sakit-sakitan, Pak. Dulu. Sakit-sakitan, terus akhirnya karena terlalu... Selalu kalau ditanya, sakitnya pilek. Bilangnya karena kegendutan. Oh gitu. Sakitnya pusing bilangnya kegendutan. Enggak punya duit juga dibilangnya karena kegendutan. Bagaimana caranya? Saya enggak tahu, ke dokter selalu dibilang begitu. Nah, makanya akhirnya suruh ngurusin. Terus dulu susah dapat pacar, Pak, dulu waktu itu. Berarti usianya udah remaja dong. Kesadaran itu timbul iya, pas sudah remaja. Gitu. Sama orang. Ah, itu ya kan. Apa? Sekarang udah punya pacar. Iya. Iya. Terus lama pacarannya? Ngapain aja gitu. Hey. Urusan dia. Ya. Enggak maksudnya A1 A2 juga. Progresnya berapa lama? dari bentuk lama ke bentuk baru waktu itu berapa lama? Itu 8 bulan, Pak. Cepat 25 kilo waktu itu. Nah, jadi kalau orang kan waktu itu yang bergosip katanya kayaknya Tina Tun operasi deh. Kayaknya karena terlalu cepat ya. Deh. 8 bulan. Kalau orang kan dulu, kalau saya dulu makan sehari bisa 8 kali, Pak. Enggak, kamu apa? Nah, olahraga. Olahraga. Makanannya? Ya makanannya nggak makan nasi gitu, nggak makan malam. 8 bulan 25 km tuh lumayan loh. 20 kilo, kilogram. Tapi memang kilogram. Yang paling bisa bikin cepet turun itu ada, Bu. Apa? Makan hati. Ada sakit hatinya sempat. Jangan, kalau makan hati tuh suka ikutan. Apa? Tolong.